Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Patung Garuda di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara sudah mulai berubah warna menjadi hijau. Semula berwarna gelap kemerah-merahan ketika selesai dibangun. Kini warna patung Garuda berubah seperti desain awalnya. Sejak awal patung ini memang dirancang berwarna hijau. Namun warna tersebut tidak langsung terlihat ketika pembangunan selesai pada bulan Juli lalu. Warna patung Garuda memang sudah menyita perhatian masyarakat karena awalnya tidak sesuai dengan perencanaan Istana Garuda. Dari foto terkini diterima Detik Properti dari Kementerian PUPR, beberapa bila patung Garuda mulai tampak menghijau meski belum seluruhnya berubah dari semula yang tampak berwarna gelap. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR Pak Dani Sumadilaga membenarkan patung Garuda IKN sudah mulai menghijau. Iya, sudah menghijau, tutur Pak Dani saat dihubungi. Dari catatan Detik Properti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono pernah buka suara soal warna patung Garuda. Ia mengatakan burung Garuda yang ada di Istana Garuda akan berubah menjadi warna hijau setelah teroksidasi. Itu warna hijau itu kalau sudah teroksidasi itu nanti jadi hijau menurut Pak Nyoman Nuwarta, ujar Pak Basuki. Bila-bila Garuda yang sudah terpasang memang tampak berwarna gelap, namun warnanya akan berubah karena sudah teroksidasi seiring berjalannya waktu. Ia menyebut lambang Garuda tersebut akan berubah warna menjadi hijau seperti patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Terpisah, perancang Istana Garuda di IKN Pak Nyoman Nuwarta sempat menjelaskan warna patung Garuda akan berubah karena sifat material yang dipakai. Proses pergantian warna secara alami ke biru toska ini disebut dengan patina. Warna kuningan di bagian depan akan berubah menjadi hijau tergantung kondisi alam. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi biru toska, kata Pak Nyoman Nuwarta. Proses ini sama seperti yang terjadi pada patung Garuda Wisnu Kencana di Bali yang sama-sama hasil karyanya. Selain itu, jembatan-jembatan di New York, Amerika juga memakai jenis bahan yang sama. Adapun struktur bila pada Istana Garuda juga terbuat dari baja tahan cuaca, warnanya memang cenderung kemerahan di awal. Lalu seri waktu, dengan keadaan perubahan cuaca warnanya akan berubah menjadi lebih gelap dalam kurun waktu 1-2 tahun. Pak Nyoman mengungkapkan, pilihan warna gelap pada Istana Garuda ini sengaja dipilih untuk menghindari warna-warna mencolok seperti emas yang biasanya digunakan pada bangunan mewah. Banyak orang terbiasa melihat warna menyala seperti emas, tapi saya tidak ingin menggunakan warna seperti itu untuk Istana Garuda, pungkasnya. Saat ini, otorita IKN membuka kunjungan untuk masyarakat umum agar bisa berkunjung ke IKN namun melalui aplikasi yang telah disediakan. Nampak saat ini antusias warga masyarakat sekitar IKN sangat antusias dan berkunjung dan melihat langsung kondisi pembangunan IKN.
Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.